начальной стадии. Para tentara Ukraina ini mengklaim mereka telah berhasil mengusir pasukan Rusia dari wilayah Irpin, Ukraina. Bisa dibayangkan kengerian seperti apa yang dihadapi oleh pasukan Rusia sampai-sampai wilayah ini bisa lepas. Pasukan Ukraina ini mengklaim 95% wilayah Irpin kini berhasil mereka kuasai kembali. Dan mereka sekarang sedang mengatur strategi serangan balik untuk merebut wilayah-wilayah lain yang masih dikuasai oleh Rusia. Ukraina mengatakan, pasukan yang telah merebut kembali pinggiran kota utara di sebelah barat ibu kota Kiev dari kendali Rusia. Setelah berminggu-minggu terjadi pertempuran sengit. Dan ini terjadi ketika para perunding dari kedua belah pihak sedang melakukan pembicaraan damai di kota Istanbul, Turki. Apakah penarikan pasukan ini merupakan salah satu kesepakatan dari Turki? Irpin merupakan salah satu medan tempur yang sempat dibombardir oleh pasukan Bapak Vladimir A. Putin. Mungkin saja Irpin berhasil dikuasai dengan pertempuran sengit dari Ukraina. Namun bisa saja pasukan di dekat Kiev kini sedang dimobilisasi secara besar-besaran untuk menuju ke Donbas. Namun tidak bisa dipungkiri, pasukan Bapak Vladimir A. Putin saat melakukan pengepungan memang mengalami kesulitan dan kekurangan logistik. Ribuan orang telah meninggalkan Irpin sejak Rusia mulai menginvasi kota itu yang merupakan rumah bagi 60.000 orang. Bagaimana menurut kalian mengenai berita ini?